Halo teman-teman, channel-channel dimanapun Anda berada. Terima kasih karena sudah subscribe di channel saya. Oke, untuk kali ini ya, ini PKR. Ini kendalanya boros sekali ya teman-teman. Ditandai dengan bau yang kurang enak di knalpotnya itu ya, biasanya bau-bau gimana gitu ya. Kayak bau sangit gitu ya, jadi karena terlalu boros. Oke, penyebabnya apa saja? Ini diantaranya sini. Katup AVC-nya ini bolong ya teman-teman. Jadi kedua-dua spion itu bekerja terus. Yang pertama kita cek busi dulu. Hitam kelam ya. Oke, penyebabnya apa ya? Kita bongkar saja. Ini kecampur dengan air ini teman-teman. Nih. Karena TB-nya tidak dipasang ini ya. Jadi ada campurannya dengan air ini. Oke, nanti kita bersihkan saja. Teman-teman, ini main jetnya ya. Oke, sekarang kita bersihkan, dan untuk proses pembersihan kita skip saja seperti biasanya untuk menghemat waktu.
teman-teman. Jadi ini penyebab boros yang lain adalah dari ini ya, katup cuknya ini kadang-kadang main. Kenapa? Karena dia tadi tidak ada pirnya ya. Jadi sekarang kita kasih pir. Nah ini tadi ininya nggak ada ya, ini pirnya, jadi kita pasangkan pir seperti ini. Oke, kemudian ini kita, karena ini karet silnya tidak ada, jadi kita pasangkan, kita kasih tambah menggunakan seal tip di bagian ujungnya ya. Ini ya, seperti ini. Ini supaya tidak bocor ataupun air dari luar tidak masuk ya teman-teman. Kita seperti ini. Dan kita kencangkan. Seperti ini ya. Oke. Tinggal kita ganti AVC-nya ini ya, teman-teman. Oke, saya menggunakan merek SGP, sama saja ya. Ini original merek SGP. Sama juga ya, teman-teman. Ada juga yang lebih murah yang KW lagi ya. Ada yang harga 6.500 itu paling murah. Ada juga yang 20.000. Dan ini 28.000 ya untuk Suzuki Genuine Pad ini, sama persis seperti punyanya PKR ataupun Jupiter Z, sama juga. Ini ya teman-teman. Sama persis ya. Oke, kita pasang saja seperti ini. Ini ya, pasang pirnya seperti ini ya. Untuk banyak yang udah ada double ringnya ini ya. Pastikan lubang ini yang kecil ini harus berlubang ya teman-teman. Nah ini yang di sini ada lubang kecil ini, itu harus berlubang. Fungsinya untuk mengisap membran ini nanti. Oke, kita tekan seperti ini. Oke. Dan kita baru pasang bautnya. Sangkan. Oke ya, selesai. Lalu kita coba. Yang punya orang ya. Karena ini karet tapi harganya cukup lumayan. Barang karet seperti ini tapi harganya cukup lumayan. Oke, kita pasang ya teman-teman.
teman-teman, karena ini tebengnya tidak dipasang ya, sehingga ini terbuka seperti ini, sehingga menyebabkan air masuk ketika hujan ya teman-teman. Jadi kita berikan selang seperti ini ya. Memang dari aslinya juga ada selangnya ini teman-teman. Jadi ini biar nggak masuk air ya, kita pasang ke belakang seperti ini. Nah ini ya, ini untuk supaya tidak masuk airnya. Ini terlalu panjang, kita potong ya. Kita masukkan ke sini. Intinya supaya tidak masuk air seperti itu. Oke. Ini untuk pernafasan ya, teman-teman. Oke, sudah selesai, tinggal kita coba dan setel anginnya. Kita besarkan sedikit ya teman-teman. Nah, stasioner pun sudah enak ya teman-teman. Nah, sudah tidak bau lagi. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, cara mengatasi VKR boros. Jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu diantaranya karet membran AVC biasanya bocor, silakan diganti. Kemudian bagian cuknya ya teman-teman, silakan dicek. Dan juga kebocoran-kebocoran yang ada di intake manifold, silakan diperbaiki. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Silakan kalau mau ada yang bertanya-tanya silakan di kolom komentar ya. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.